Upacara pelantikan penjabat Gubernur DKI Jakarta, penjabat Bupati Kepulauan Yapen, dan penjabat Bupati Tolikara oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin 17 Oktober 2022 dimulai. Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia dan keputusan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 100/P tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan tahun 2017-2022 dan pengangkatan penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang pengesahan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan tahun 2017-2022 dan pengangkatan penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kesatu, mengesahkan pemberhentian dengan hormat dari jabatan terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2022 masing-masing. Satu, Saudara Anies Rashid Baswedan PhD sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan tahun 2017-2022. Dua, Saudara Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta masa jabatan tahun 2017-2022. Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Saudara Heru Budi Hartono SEMM sebagai penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama 1 tahun. Ketiga, pelaksanaan lebih lanjut keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Keempat, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ditandatangani. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91/5756 tahun 2022 dan nomor 132.91/5757 tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Bupati dan Wakil. Dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Kesatu, mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Tony Tesar Esos dari jabatannya sebagai Bupati Kepulauan Yapen dan Frans Sanadi BSC Esos MBA dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Kepulauan Yapen masa jabatan tahun 2017-2022 terhitung sejak berakhirnya masa jabatan pada tanggal 16 Oktober 2022, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, keputusan menteri ini berlaku pada tanggal 16 Oktober 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, salinan dan seterusnya. Petikan, keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2022, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91
garis datar 5758 tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat Bupati Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Menteri Dalam Negeri, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan pejabat Bupati Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Kesatu, mengangkat Saudara Sifrianus Justus Mambai, S.Pd., M.Si., Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Papua sebagai pejabat Bupati Kepulauan Yapen, dan selama yang bersangkutan menduduki jabatan dimaksud, diberikan tunjangan jabatan kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, keempat, masa jabatan pejabat bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 paling lama 1 tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan. Kelima, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2022, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91 garis datar 5759 tahun 2022 dan nomor 131.91 garis datar 5760 tahun 2022 tentang pengesahan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Provinsi Papua. Menteri Dalam Negeri Wadiko S.E.M.S.I. dari jabatannya sebagai Bupati Tolikara dan Ibu Wadiko S.H. dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Tolikara. Masa jabatan tahun 2017-2022 terhitung sejak berakhirnya masa jabatan pada tanggal 16 Oktober 2022. Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama waktu jabatan tersebut. Kedua, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2022. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2022, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.91 garis datar 5761 tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat Bupati Tolikara Provinsi Papua, Menteri Dalam Negeri, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan pejabat Bupati Tolikara Provinsi Papua. Kesatu, mengangkat Saudara Martin Kandoya SH, Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Papua sebagai pejabat Bupati Tolikara dan selama yang bersangkutan menduduki jabatan dimaksud diberikan tunjangan jabatan kepala daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya. Ketiga, keempat, masa jabatan pejabat bupati sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kelima, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2022, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Selesai. Persiapan pelantikan. Rohaniwan disilakan menempatkan diri.
sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah terjadi berkenaan dengan pengesahan saudara-saudara sebagai pejabat gubernur dan pejabat bupati, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Persiapkan saudara-saudara mengucapkan sumpah terjadi menurut agama masing-masing. Pada demikian, saya minta saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya bagi yang beragama Islam. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, saya berjanji. Saya berjanji untuk seluruhnya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pejabat gubernur DKI Jakarta, sebagai pejabat bupati Kepulauan Banten, sebagai pejabat bupati Kepulauan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Bagi yang beragama Kristen, semoga Tuhan menolong saya. Rombongan disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara, pengucapan sumpah janji jabatan dan fakta integritas kepada pejabat yang akan dilantik, disilakan menuju meja penandatanganan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas rahmat dan taufiknya pada hari ini Senin, tanggal 17 Oktober 2022. Saya Menteri Dalam Negeri bersama Presiden Indonesia dengan resmi melantik Saudara Heru Budi Hartono SIMM sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta. Saudara Silvanus Justus Manggar SPMSI sebagai pejabat Bupati Perwangaren. Saudara Martin Pogoyasa sebagai pejabat Bupati Perwangaren. Masing-masing berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 100 dan P tahun 2022 tanggal 14 Agustus 2022. Keputusan terdiri nomor 1391 5758 tahun 2022 dan keputusan terdiri dalam negeri nomor 1391 5761 tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab mereka. Bersama Presiden Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Soekarno. Selesai. Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Silakan Menteri siap serah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Anies Baswedan, Bapak Jepatria, kemudian semua pemimpinnya Provinsi DKI Jakarta yang hadir, ini Tuan Menteri Budaya Pak Prasetyo, masih banyak orang. Kemudian juga dari Polda, Bapak Polda, Pak Kasdam, banyak kandidatnya. Demikian juga serta ibu tentunya yang hadir, terima kasih Ibu Anies, Ibu Reza. Kemudian saya hormati para mantan bupati, Tuan Yakin Pak Tony, dan juga Tony Kara, atau Usman Mamiku, mungkin dia lagi ya. Serta Senang Pemida, Kabupaten Tuan Yakin, dan Kabupaten Tuan Kara hadir. Bapak-bapak yang sekalian, Senang Pejabat, Kementerian Negeri dan Pemerintah Pusat yang hadir, dan juga Ibu pendamping. Pertama-tama, kita juga bersyukur karena Allah SWT, Tuhan yang diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir pada acara yang sangat penting pagi ini, yaitu pelantikan penjabat Gubernur DKI Jakarta Bapak Heru dan juga penjabat Bupati Tuan Yapen Pak Sijanus dan penjabat Bupati Tuan Ikara Pak Aten Kebonya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pelantikan ini karena berakhirnya masa jabatan pejabat-pejabat yang dikritik yang lama, baik di DKI Jakarta maupun di Jakarta dan Polikara. Sebagai konsekuensi, sesuai dengan undangan karena memang nanti kita dilaksanakan tahun 2024, maka kekosongan itu diisi oleh pejabat. Pejabat ini sudah melalui seleksi dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Anies
kemudian kepada Bapak Heru ucapkan selamat atas amanah dari Kepolisian Kota Tangerang dan kepolisian dari para pimpinan negara Bapak Presiden dengan tugas yang baru dan bahwa memang tidak ingat jika di masa-masa sejuk terhadap Anies selain
memanjatkan doa kepada semoga perkenalan pemandangan sumpah jabatan ini berada dalam lindungan dan hidup. Ya Allah, Tuhan kami yang maha rahim, limpahkanlah kasih sayang-Mu, rahmat dan hidayah-Mu, taufik dan hidayah-Mu kepada para pejabat yang berkenan bersumpah ini dan kepada kami semua yang hadir saat ini. Ya Allah, ya Tuhan yang maha berkati, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus dan benar yang Engkau berikan, dan berikanlah kepada kami kemudahan jalan yang akan kami lalui. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkan dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami dan para pemimpin kami, terutama Tuhan pun dan Maha Kuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kepada pejabat yang baru dilantik beserta pendamping disilakan menuju ke atas panggung.
Mana bapak yang udah pergi? Ya, kita kan tadi sudah saya sampaikan bahwa pelantikan ini pelantikan itu dilaksanakan sebagai konsekuensi terakhirnya masih pejabat definitif DKI Tolikara dan Yapen. Saksi nanti boleh berbicara. Maksudnya kepada saya, beliau sakit. Mungkin minta kepada Dapri. Maksudnya begitu. Sakit, di ke gubernurnya kan tidak ada di sana. Kemudian, masa pelantikan hari ini, maka sudah tidak tahu hasilnya siapa pejabatnya, hasil sidang TPA. Saya teruskan orang yang sama atau orang yang berbeda tergantung dari hasil evaluasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pejabat lama termasuk Bapak Anies Baswedan dan Pak Riza Patria yang telah satu kesnya di Kembang, Jakarta, apalagi ya ini
besar yang dilanjutkan itu akan bisa dijalankan dengan cepat baik. Beliau adalah seorang teknokrat yang punya pengalaman amat luas dalam menghadapi masalah-masalah di Jakarta. Jadi keputusan buat Bapak Presiden adalah keputusan yang tepat. Bukan, itu anak-anaknya ini. Luar biasa, gede. Gua akan jauh. Mau ngapain sih?